Nah, ini kondisinya di Pasan sekarang tugasnya jadi ibu rumah tangga. Bapak baru bukan kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Kita sudah sampai di pondoknya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya sudah prepare beberapa alat fishing sih intinya. Dan ini sudah saya bawa GoPro, handphone, dan yang perlu di charge itu ada baju buat nembak, dan ini ada tas, ini sudah ada kompornya, ada jas hujan, cadangan karet, ada bawa, saya bawa flysheet, bawa sleeping bag, bawa hammock dan sebagainya. Full satu box spear gun, long fin, peralatan yang lainnya. Ini wetsuitnya baru beli. Saya belum punya wetsuit. Persiapan beli apa, Ving? Oh, tomat, apa, Ving? Jadi kita beli tomat buat persiapan dua hari. Tiga hari dua malam. Kita 5.000 3 hari 2 malam. Kalau Wak biasanya ngasih diskon ini. Lombok. Ya kan, Wak? Ngasih diskon kan, Wak? Lombok. 5.000 lah. Nah, asal lama, asal 3 hari 3 malam. Jadi hari ini kita tuh angkat barang banyak sekali. Simpan sini tembakmu. Nanti diangkat. Kasih pin lagi. Bagus, kenapa simpan di sini? Sini. Depan sini. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Oh, di tengah dia. Gak bisa itu. Aneh tadi. Ini aja peti merah. Apa? Peti merah. Masuk kah? Peti merah dulu, Kak. Hah? Masuk lah. Astagfirullahaladzim. Kucing bini. Apa? Ih, mau ke. Eh, 2 kali astagfirullah. Biarlah. Ambil kucing. Beli guys, banyak sampah. Beli mana? Pondok. Hah? Iya, pak papet. Cukup juga gak nutup ahasan es batunya dia. Dua box. Makanya dipinjamnya tadi satu tuh. Kalau 2 malam mana bisa 1 box? Masuk dulu nih. Tetep. Panasnya tadi aku ambil melepuh kaki. Anu dulu, kasih. Udah saya gitu aja dulu. Keluarkan dulu pak anu. Abeng. Apa ganjal dia ini? Yang bilang aman-aman.
panas. Ceritanya kita tuh cari ikan. Udah. Cari ikan nanti malam. Terus nyelam malam, nyelam pagi. Yo, kita free diving. Nyewa spear gun. Jadi perjalanan berapa jam ini, Ping? 1 jam ke Pulau Samama. Sambil nyelam, sambil mendekati Buiulin, dan kita nginap di pondok. Sana itu ada pondok, kita jadi sana. Kita sudah sampai di pondoknya. Apel, saya dapat. Saya dapat. Cantik kan loh.
Artinya? Artinya? Dari mana kamu? Ini kamu naik ke pondok-pondok kecil ini. Nah, kole dukam anu. Kole dukam daik. Halo. Di sana itu Pulau Sangalaki, itu yang kecil kali itu Pulau Sangalaki. Nah, ini kondisinya banyak kotoran burung buat tidur malam ini. Jadi Pak Hasan yang bersihkan. Jadi Pak Hasan sekarang tugasnya jadi ibu rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Jadi kita di sini tidurnya ada setnya. Oh, mantap nih sunset. Apa? Lo usah. Cuaca tidak bagus gara-gara ini tempa hijau. Kambing lihat galeri hari malam, jadinya cuaca jadi buruk. Ya, kita tunggu-tunggu aja dulu di sini. Soalnya kita nggak terlalu fokus sama uang kan, jadi kita fokus konten aja. Jadi ya santai deh. Tunggu-tunggu badai, kalau nggak ada ya kita pulang tidur. Aman lah. Intinya itu hujan, badai, petir, campur jadi satu. Kita ini aja apa? Bisa dipakai lagi minyak kan enggak? Enggak basi. Oh, bisa. Bensin bisa dipakai lagi nanti kan? Sampainya badai ini sampai sore ya? Besok aja. Wuh, masih gelap.
185. Ada ikan ketambak. Nanti hujan. Ya, salah satu resiko kalau konsumsi malam seperti mendatang dan bangunan yang sudah ada alih gitu. Karena banyak kotor kan. Jadi kalau lihat dari luar, tentang
Itu bahasan. Jadi kita sudah bersihkan tempatnya, aman, sudah bersihkan. Times to fishing dan pulang. Dari saatnya kita pulang. Mana Bang? Pulang. Camping, so mudahan hari ini dapat rezeki aku aja ya teman-teman. Oke, saatnya kita persiapan buat debak. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. Thank you.
dapat. Sudah dapat sudut guys, kerapu. Mantap. Mantap banget ya. Lari ke sudut dia. Oh.